Allah, 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 Allah. Kerajaan melakukan satu tindakan yang sangat berani. Kerajaan tetap kerajaan lah, sama ada di bawah gabungan mana itu lain cerita lah. Iaitu larangan merokok di tempat makan. Betul ke? Okay, fine. Kebiasaannya di kedai makan hari ini masih tak ada orang merokok? Masih ada. Okay. Kebiasaannya merokok ni ramai ke ataupun sikit je? Berbanding dengan yang makan di kedai itu yang tak merokok. Sikit kan? Tapi yang ramai yang tak merokok tu, pergi tegur tak yang tak yang merokok tu? Yang jelas menyalahi undang-undang. Nampak? Simple. Benda yang simple. Semangat amat maruh nahi mungkar tu dah tak ada. Kita rasa, tak apalah. Kita sebenarnya, na'udzubillah. Kalau yang kata saya sindir, bukan sindir. Saya cakap direct je. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat. Apakah kita ini lebih beriman? Apakah kita ini lebih beriman dengan skrip drama dan filem Melayu berbanding dengan firman Allah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firman Allah suruh kita kul amar makruf nahi mungkar. Sabda Nabi balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Skrip drama Melayu dengan filem Melayu kata jangan jaga tepi kain orang kubur masing-masing. Biasa yang kita dengar yang mana satu? Tak. Kalau contoh kita nak pergi tegur ni, tak boleh ni, dia merokok. Mana boleh? Dia nak merokok, dia telan asap tu tak apa, dia hembus kat kita. Kita nak pergi, isteri kita kata, apa? Bang, tak apalah bang, duduk abang, jangan cari pasal. Jangan jaga tepi kain orang, biarlah bang. Tak apa, kita tahan, kita dah nak habis dah pun. Nampak sikap penakut tu? Sikap penakut nak tegur kemungkaran tu, subhanallah, sejak bila muslim menjadi penakut macam tu? Antawahabul atar.